dengan sikap orang-orang Palestin di Gaza. Apabila tanya apa orang kata peperangan ni, apa yang kamu rasa tentang peperangan ni kan? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dia jawab tu lah, aku letak semua kepada Allah Subhanahu taala. Kan? Dan dia jawab dalam keadaan macam dia tak ada masalah. Padahal dia dah mati habis dah. Anak beranak dia semua, kakak, adik beradik, abang-abang, pak, mak, anak semua, bini mati habis belaka dah. Ha, anak-anak ni pun tak ada siapa dah. Budak-budak ni tak ada siapa nak penyetim piatu lah. Tapi bila tanya tu, muka dalam macam tak ada masalah. Ha, itu baru betul. Itu baru ujian yang betul yang Allah bagi. Dan mereka redha dengan ujian yang Allah bagi. Itu baru layak dipanggil sebagai orang yang beriman. Tapi orang tertanya-tanya juga, macam mana mereka ni boleh iman mereka kuat mentara tu? Macam mana boleh iman mereka kuat mentara tu? Dia ada satu kejadian tahun 2016, saya tengok lah. Ada satu kapal daripada Turki. Kapal itu nama dia Marmara. Ingat tuan? Kapal Marmara daripada Turki. Kapal daripada Turki ni dia nak beri bantuan. Dalam tu rasanya ada orang Malaysia rasanya. Kapal Marmara ni dia nak bagi bantuan kepada orang Gaza. Sebelum sampai ke darat, Israel ni dia dah serang kapal tu. Dia naik atas kapal tu, dia tembok. Tapi dia tak tembok semua, dia tembok orang. Jadi baliklah mereka ni ke Turki balik. Balik ke Turki balik, ditemu ramah. Apa perasaan kamu tentang kejadian yang berlaku ni? Aku rasa kecewa. Hak masih hidup ni jawab apa? Aku rasa kecewa. Kenapa kecewa? Kerana Allah tak tarik nyawa aku pada waktu tu. Aku tak kena tembak pada waktu tu. Kenapa orang kata macam tu? Sebab orang-orang yang mati, yang kena tembak Israel dengan atas kapal tu, mereka ni mati syahid. Dan kami dapat lihat jenazah mereka ni tak sama dengan jenazah orang-orang biasa yang mati. Tak sama. Muka mereka berseri, wajah mereka berseri, badan mereka lembut, elok. Macam orang tak mati. Itu tuan-tuan, orang yang daripada luar nak mai tolong orang Gaza yang duk kena tembak, duk kena bom ni. Tuan-tuan bayang orang Gaza ni yang tiap-tiap hari duk tengok saudara mara dia meninggal dalam keadaan syahid. Mereka ni duk tengok orang mati syahid ni, duk tengok. Depa menyaksikan sendiri bagaimana orang yang kata mati syahid tu macam mana. Orang hak mai daripada Turki ni, kita pun tak tahu amalan dia macam mana, ujian dia macam mana. Memang kena tembak syahid. Orang yang tengok tu, dia kata, kalau aku kena tembak waktu tu, hak tu baru aku nak. Aku balik ni aku kecewa sebab aku tak kena tembak. Orang Gaza ni tiap-tiap hari duk menyaksikan saudara-saudara, kawan-kawan mereka ni mati syahid. Tuan-tuan bayangkan, itulah yang menyebabkan iman mereka ni ku kuat. Tengok muka dia pun tu macam tak perang, macam tak ada perang pun. Biasa kan.